V2 Spirit, juga dikenal sebagai Stealth Bomber, adalah pesawat pengebom strategis yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini terkenal karena kemampuannya yang sangat rendah terdeteksi oleh radar dan memiliki kemampuan menjalankan misi penghancuran strategis dalam berbagai kondisi dan teater operasi. V2 Spirit memiliki desain yang khas dengan bentuk sayap delta dan profil siluet yang terlihat halus. Pesawat ini menggunakan teknologi stealth yang memungkinkannya mengurangi penangkapan radar dan meminimalkan jejak inframerah. Hal ini membuatnya sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan musuh, memberikan kemampuan untuk mendekati target dengan aman dan melaksanakan misi tanpa terdeteksi. Pesawat ini dilengkapi dengan kemampuan membawa muatan besar, termasuk bom konvensional dan senjata nuklir. V2 Spirit dapat menghancurkan target strategis di darat dengan akurasi tinggi, serta memiliki kemampuan untuk menghancurkan target udara. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih, termasuk sistem navigasi inersia dan sistem komunikasi terintegrasi. V2 Spirit memiliki jangkauan operasional yang luas dan dapat melaksanakan misi jarak jauh. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan subsonik, memungkinkannya untuk mendekati target dengan hati-hati. Selain itu, V2 Spirit juga dilengkapi dengan sistem pemadaman dan pengurangan panas yang efektif untuk mengurangi jejak termal dan menghindari deteksi oleh rudal permukaan ke udara musuh. Kesimpulannya, V2 Spirit adalah pesawat pengebom strategis yang sangat canggih dan terkenal dengan kemampuan stealth-nya. Dengan teknologi yang canggih, muatan yang besar, dan kemampuan menjalankan misi tanpa terdeteksi, V2 Spirit memberikan kontribusi yang signifikan dalam kemampuan serangan strategis dan memainkan peran penting dalam pemeliharaan kekuatan militer Amerika Serikat. PADA adalah sebutan yang digunakan untuk mengacu pada pesawat pengebom jarak jauh yang sedang dalam pengembangan oleh Rusia. PADA adalah singkatan dari Perspektivní aviační komplex dalnej aviaci yang dalam bahasa Inggris berarti Perspective Aviation Complex for Long Range Aviation. Pesawat ini diharapkan menjadi pengganti pesawat pengebom jarak jauh Tu-95 dan Tu-160 dalam inventaris Angkatan Udara Rusia. Informasi terperinci tentang PADA masih terbatas, karena pesawat ini masih dalam tahap pengembangan yang sangat rahasia. Namun, berdasarkan beberapa laporan dan perkiraan, PADA diharapkan memiliki kemampuan pengeboman strategis yang kuat dengan jangkauan jauh, daya jelajah yang lama, dan kemampuan bertahan yang tinggi. PADA diyakini akan menggunakan teknologi stealth untuk mengurangi jejak radar dan meningkatkan kemampuan bertahan terhadap sistem pertahanan udara musuh. Pesawat ini juga diharapkan dilengkapi dengan sistem senjata canggih, termasuk muatan konvensional dan kemungkinan senjata nuklir. Selain itu, PADA didesain dengan fokus pada efisiensi operasional, kemampuan terbang rendah, dan kemampuan untuk beroperasi di berbagai kondisi cuaca. Pesawat ini diharapkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi pengeboman strategis yang presisi dan efektif. Namun, perlu diingat bahwa informasi tentang PADA masih sangat terbatas dan beberapa detailnya belum diungkapkan secara resmi oleh pihak Rusia. Oleh karena itu, banyak aspek tentang desain dan kemampuan sebenarnya dari PADA masih menjadi spekulasi dan harus dianggap sebagai perkiraan atau informasi yang belum dikonfirmasi secara resmi. Kesimpulannya, PADA adalah pesawat pengebom jarak jauh yang sedang dalam pengembangan oleh Rusia. Pesawat ini diharapkan memiliki kemampuan pengeboman strategis yang kuat dengan teknologi stealth, jangkauan jauh, dan daya jelajah yang lama. Namun, detail lebih lanjut tentang pesawat ini masih belum tersedia secara resmi.